kita udah sampai di Teluk Hijau atau Green Bay, kita menuju ke sini itu perlu perjuangan banget. Kalian pasti tahu tadi perjalanan kita kayak gimana, banyak batu-batu, turun, naik, apalagi nanti pulang naik banyak ya. Ya enggak? Kak Firanda, hai. Hai. Terabrit, pegel-pegel. Capek dia. Jadi guys, kalian kalau kamu mau kesini itu harus siapin tenaga buat apa ya? Buat itu, ya buat jalannya kesini. Karena kesini tuh jalannya berapa kilo? 1 km. Pokoknya kalian harus apa tuh dia mau lupa ya? Tapi kalian gak bakal nyesel kalau datang ke Green Bay ini, karena ya situ lautnya warna hijau. Ini tujuan kita explore ke kedua. Jadi ini yang kedua. Nanti yang ketiga kita bakal datang ke kawah hijau. Kok kawah hijau sih? Kawah ijen. Kita ndaki lagi malam-malam. Kita dari penginapan ke Green Bay ini, ke Pulau Merah tadi juga butuh waktu 2 jam atau 3 jam ya gak? Waktu penginapan ke sini 2 jam setengah. Bayangin. Ya udah, kita capeknya terbayarkan. Asik. Gue nge-vlog sendiri. Yang lain pada dulu. Guys, paling jauhnya Green Bay-nya. Can you see? Hijau. Jadi di sini itu warna hijau muda, terus di tengahnya itu aja warnanya hijau tua. Lalu yang di tengah sebelah sana banget itu warna biru muda. Ombaknya sama sih kayak di Pulau Merah. Selamat datang malam. Ya. Kita mau ke mana? Kawah Ijen. Kawah Ijen, guys. Ya, sekarang jam berapa? Jam ya lah. Jam 2. Sekarang jam 2, kita mau berangkat. Astagfirullahaladzim, nang jero. Ke Kawah Ijen. Oh, gak sih, saya tak nyoba sih. Explore di Banyuwangi ya, ini Kawah Ijen sama Green Bay. Pol-pol capek, angin rambutku parah.
Jadi sekarang hari ketiga atau hari terakhir kita mau pulang balik ke Surabaya, ya enggak? Sedikit cerita nih, saya mau cerita kalau explore di Banyuwangi itu sangat seru dan ekstrim. Buat kalian yang suka nge-trip, wajib mena. Kalian wajib kalau ke Kawah Ijen itu bawa sarung tangan, terus penutup kepala, jaket tebal, lalu senter. Kalau kamu itu apa sih? Kalau kamu datangnya malam. Kalau aku kan jam 2 tuh berangkat. Sampai sana ya subuh-subuh itu, malam-malam. Yang paling aku seneng, aku suka waktu di Kawah Ijennya karena suasananya itu dingin banget, parah. Seperti di itu di lemari es gitu. Mungkin kalau di luar negeri itu serasa di salju mungkin kali ya. No. Okay, guys, karena kita gugup terburu-buru karena tiket keretanya itu jam 13.50, tapi kita itu jam 1 baru OTW. OTW stasiunnya karena nunggu ada sesuatu. Tapi enggak apa-apa, kita udah sampai di sini, semoga sampai Surabaya sama. Sampai di Surabaya pukul 10 malam.